kreativitas. Jadi kenapa harus mengedepankan skill? Kalau dulu mungkin mengedepankan, maaf ya, mungkin dari lekuk tubuh atau apa segala macam, hingar-bingar, kalau ini sudah tidak seperti itu lagi. Sudah coba berkonsultasi dengan alim ulama terkait bermain DJ tapi boleh mengenakan hijab? Nah ini tadi yang saya sampaikan nih, timnya ini, tim Roro Putri Manajemen, baru mencari kontak person kita. Mungkin teman-teman ada yang tahu kontak personnya, mungkin bisa kolaborasi karena beliau pun memberikan ujangan di diskotik gitu. Iya, karena kan ya mohon maaf nih Nyai, konteksnya berbeda ketika Bu Smita memberikan ceramah di diskotik dengan DJ player mengenakan hijabnya, itu konteksnya berbeda kan? Tapi ya sama aja. Sekarang kan yang didengar adalah musik ya. Kita maaf kata jualannya adalah musik, bukan jualannya adalah lekuk tubuh, maaf belahan dada dan lain sebagainya, joget-joget atau gimana. Kita mengedepankannya adalah segi kualitas musik, bagaimana cara perpindahan lagu ke lagu, mixingnya sebagaimana gitu, dan kita melihatnya seperti koridor itu. Itu juga bisa mendobrak kalau misalnya di dalam truk harus minum, harus apa itu juga Nyai sih tidak setuju ya, karena sekarang tidak bisa. Nah, oke Nyai, untuk pakaian seksi sendiri, Nyai kan sudah berhijab nih. Betul. Dijual, dibuang, atau diberikan ke orang? Sudah diberikan ke orang. Oh. Ya. Ada yang lain? Boleh mulu ya Nyai. Diberikannya itu ke siapa tepatnya Nyai? Entah itu ke teman, atau juga misalnya memang random aja gitu. Random aja sih, ada teman, ada sahabat, ada keponakan gitu ya. Oh, maksudnya ke orang-orang dekat aja? Ke orang-orang dekat, ya. Berarti Nyai tawarin atau misalnya memang gimana tuh? Ada yang butik ya, butik kayak butik pre-love artis gitu ya, memintakannya untuk kerja sama, tapi tidak mau. Nyai tidak mau memperjualbelikan, jadi Nyai hibah. Berarti memang benar-benar di free hibahkan, gitu ya, ya. Dihibahkan ya. Itu yang memang udah Nyai benar-benar buang. Nah, kalau misalnya untuk itu kan untuk penampilan. Nah, kan kita tahu Roro Fitria kan identik dengan yang bisnis-bisnis gitu loh. Kalau waktu aku ke rumah dulu ada kayak lukisan-lukisan dan segala macam. Nah, untuk yang kayak gitu tuh masih ada nggak sih Nyai? Atau sudah ngidungi semua apa gimana? Kalau lukisan masih ada, karena itu adalah warisan dari leluhur. Dan Nyai sekarang hijrah itu dalam koridor kita harus membedakan dengan adat istiadat. Kita bangsa yang besar itu terjadi karena perbedaan budaya yang sangat luar biasa, itu yang berjuta-juta. Nah, kita harus menghormati, dan kita juga harus menghormati selain budaya, juga kita hidup berdampingan dengan alam bumi. Kalau untuk terkait dengan lukisan-lukisan itu tetap menyimpan, karena ini menghormati leluhur, menghormati mamah almarhum, dan juga tidak ada relevansinya lagi karena Nyai alhamdulillah tidak perlu berhubung lagi, tidak bertapa lagi, tapi lebih khusus untuk melakukan ibadah sesuai syariat agama. Okay. Jadi balik lagi Nyai, jadi kapan nih? Penegasan aja tahun ini kah? Gitu, insya Allah mengundangkan aja teman-teman semuanya. Semoga diri Allah Taala, dan pasti sebelum hari H pasti akan Nyai sampaikan ke teman-teman semuanya, masih Irfan dan lain sebagainya. Nyai kenapa masih Irfan doang? Masih makan kembang kantil gak pokoknya? Enggak. Kalau untuk berdoa, untuk mama, masih ke makam juga, Nyai kan suka wisata religi ya, selain ke makam mama, ke makam leluhur, ke makam syekh, wali songo dan sebagainya. Memang Nyai mengantarkan adalah sebagai bukti penghormatan nih, berikan harum seperti dupa, bunga itu kan memang sebagai penghormatan, jadi bukan untuk klinik lagi. Jadi itu intinya sebetulnya sama budaya aja, budaya pokoknya sama agama. Berarti untuk klinik udah nggak ada kan ya? Enggak, lebih ke apa ya, menghormati histori, tidak perlu melakukan intens, cuman juga tidak perlu memunafikan karena kita itu berdampingan dengan Allah. Kemarin tuh saat syuting Sobat Miskin Trans Video Ko Alfa bisa nanti ditanyakan mendengar suara lari-larian di rumahnya, karena sulit-sulitnya di rumahnya. Oke.